Ya di sini itu ada 6 varian rasa. Di antaranya rasa keju, rasa vanila, black forest, nanas, kacang, strawberry. Ini dia guys, Tabenia Cakes. Tabenia produksi dari Ben Onsu. Cuman satu kotak tadi harganya berapa deh? Satu kotak 50.000. Cuma 50.000 rupiah. Sama suapin deh. Udah berapa lama jaga kue? Baru hari ini. Baru hari ini. Rasanya kayak gimana? Di sini tuh ada 6 varian rasa. Di antaranya rasa keju, rasa vanila, black forest, nanas, kacang, strawberry. Di sini tersedia ada rasa strawberry, ada rasa kacang, rasa apaan ini ya? Belum kelihatan aku. Keju. Dede mau coba rasa keju. Mana ya keju? Tanya dulu harganya berapa, Dek? Ini harganya 50.000. Ya, harganya 50.000. Dia aja mau beli yang mana? Rasa apa dulu? Rasa keju. Keju sama black forest kali, Dek, enak, Dek. Aku belum dibuka dulu. Coba dibuka kayak apa kejunya? Toppingnya keju banyak banget. Terus satu lagi black forest, guys. Coba kayak apa black forest? Black forest coklat ya. Oh, coklatnya. Iya. Penasaran nih rasanya nih, aku mau cepet-cepet. Bayar dulu dong. Mau beli dua ya? Iya, beli dua. Oke, kita bungkus ya, dua ya. Oke. Nih guys, aku bayar 100 ribu. Terima kasih. Tinggal pulang. Oke. Ya udah sampai di rumah. Gak sabar nih aku mau review kue Tabenianya. Aku beli dua yang ada rasa black forest dan keju. Sebenarnya ada banyak rasa, ada nanas, black forest, keju, vanilla, kacang sama strawberry. Nih di sini ya guys. Ambil dibantu oleh sendok. Oh my god. Mari kita coba. Lembut banget tuh, pas dipotong ya. Ini dia. Coba. Oh my god, enak loh, enak. Rasanya enak dan lembut banget. Aku suka banget ya kan. Oh ya, black forest itu rasa coklat.
Yummy. Ini aku beli di Sanggar Ananda. Setiap libur hari Minggu itu aku ke Sanggar Ananda. Tadi aku les di Sanggar Ananda itu dance, guys. Dan aku lihat-lihat ada kue nih, produknya dari Ruben Osu nih, kue Tabenia. Langsung aja aku beli nih. Ini teksturnya lembut dan manisnya dapet banget ya. Tabenia produksi dari Ruben Onsu. Iya. Setahu saya Tabenia itu singkatan loh, Dek. Apa tuh? Tabenia. Tanya itu Talia, B-nya Betran, B terus Nia-nya itu Tania. Makanya disingkat Tabenia. Oh, kalau dilihat sih nyokat banget ya. Dan teksturnya itu kayak lembut banget gitu. Iya, gitu. Ya, karena enak. Sudah kuduga itu tuh enak banget di mulut itu langsung buat benar-benar nyoklat dan lembut. Aduh, lidahku jadi bergoyang-goyang gara-gara coklatnya. Next kita mau nyobain yang apa, Dek? Keju. Rasa keju. Ini deh guys, yang keju. Lihat kejunya, guys. Kejunya melimpah, toppingnya ini ya. Banyak banget. Nah, hati-hati, Mak. Akhirnya makan lembut banget, Dek. Nah, coba Dedek duluan yang ngerasain. Oke, okay. Thank you sudah mengulangi aku. Nih dia, rasa. Edo. Mama mau coba? Iya, dong. Lembut. Oh, ambil yang ada kejunya. Sekarang kita masukkan ke mulut. Tapi dong aku mau. Enak banget sih. Luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa permisan rasanya. Kalau yang dapet black forest tadi nyokot banget. Kalau ini ngeju banget. Ngeju banget, sumpah nggak bohong. Ini ngeju banget. Ngeju. Lembutnya juga lembut banget. Sama lah dengan yang black forest tadi kan juga lembut ya. Ini juga lembut banget. Gak tau ini adonannya pakai apa ini kok bisa lembut kayak gini. Iya. Dan enak banget kayak gini. Saya rasa ini bahannya memang bahan-bahan yang premium. Bahan pilihan. Ini juga ada nomor WhatsApp-nya. Gak rugi beli kue ini tadi ya. Cuman satu kotak tadi harganya berapa, Dek? Satu kotak. 50.000. Cuman 50.000 rupiah. Dapat kek seenak ini. Sudah kuduga. Itu terlihat enak. Sini deh, mama suapin deh. Oh. Oke, guys. Kalian wajib coba ya. Ini wajib kalian coba. Kalian mungkin bisa beli lewat Instagramnya juga bisa. Ada kok Instagramnya Tabenia Cake. Ya, tinggal kalau tulis ya. Kalau ini tadi kita belinya di Sanggar Ananda. Ya. Oke, guys, segitu saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.